Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPS TV yang kami cintai. Sebelum kita diperlengkapi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah urapan-Mu terhadap hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami tetap bersuka cita selama hidup kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Sebab sukacita adalah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita yang diberikan oleh dunia yang bersifat semu dan yang bergantung pada hal-hal lahiriah semata, melainkan sukacita yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan, sumber sukacita itu sendiri. Saudara, mengapa kita harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Sukacita adalah salah satu dari buah roh. Tanda dari kehidupan orang dewasa rohaninya adalah dihasilkan buah roh dalam keseharian hidupnya. Alkitab kita menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itu sama halnya dengan ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Jadi kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Sukacita bukan hanya pada saat-saat bahagia. Tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada masalah, apakah kita mampu bersuka cita? Paulus mengajak kita pada pagi hari ini, dalam keadaan apapun kita harus bisa bersuka cita. Yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana agar kita senantiasa bersuka cita? Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Artinya senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan, setia berdoa, mendengar firman-Nya, dan memuji nama-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka kita akan selalu bersuka cita dalam segala situasi dan keadaan. Yang kedua, hidup dengan selalu mensyukuri apa yang ada pada kita. Bila kita sudah mampu mensyukuri apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan bersungut-sungut dengan apa yang kita alami, yang kita terima. Tetapi apa yang ada bagi kita, cukuplah. Dengan memiliki rasa cukup inilah harta yang mahal yang membuat kita mampu bersuka cita. Yang ketiga, hidup sukacita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, hati inilah penggerak yang membuat hidup kita bergembira dan bersuka cita. Jadi apabila Tuhan yang berada di hati kita, menguasai kita, maka hati dan hidup kita akan senantiasa bersuka cita. Karena itu, marilah kita hidup dalam Tuhan Yesus, agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu, bersukacitalah senantiasa. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami ingin bersukacita Tuhan karena Engkau,
Oleh karena itu, layakkanlah kami memiliki sukacita yang kekal, sehingga dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kami tetap dekat dengan-Mu. Amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. KKPS Team.